Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin radhina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita berada di penghujung bulan Ramadan. Ramadan sebenarnya Allah anugerahkan kepada kita layaknya seperti madrasah, universitas atau lembaga pendidikan. Maka tentu memang kita mendapatkan banyak pelajaran. Dan kalau tidak mendapatkan pelajaran, ya tentu saja merugi besar. Pertama, kita mendapatkan pelajaran bahwa al-iman huwa ahammu syai'. Iman itulah yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Karena dengan iman kita termasuk yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di madrasah Ramadan. Untuk masuk di universitas Ramadan. Untuk masuk di pesantren Ramadan. Itu ternyata syaratnya itu adalah iman, cukup iman. Dan tanpa iman tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi yang diundang oleh Allah yang masuk di bulan Ramadan itu adalah orang yang beriman. Dan sekaligus kita diingatkan bahwa iman itu bukan sekedar kepercayaan. Iman itu bukan sekedar ya apa keyakinan saja. Tapi iman itu ada tujuannya. Harus membuahkan takwa. Maka sering kita mendengar atau menyandingkan antara iman dan takwa. Iman tidak melahirkan ketakwaan, maka itu adalah angan-angan saja. Takwa yang tidak dilandasi dengan iman tentu juga tidak bisa diterima. Jadi takwa itu adalah merupakan buah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang harus ada modal, yaitu iman. Oleh karena itu, iman itu bukan sekedar angan-angan, tapi memang iman itu harus ada bukti, yaitu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal. Keyakinan yang menghunjam di dalam dada dan dibuktikan dengan amal. Karena itu Allah mewajibkan kita puasa. Puasa itu bukan tujuan, tapi puasa itu hanya cara, sarana. Untuk apa? Agar kita bertakwa. Mengapa takwa yang dijadikan tujuan? Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini cari bekal. Dan tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa. Wa tazawwadu
fa inna khairat zadit taqwa, dan berbekallah sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan pelajaran bahwa kita sebagai manusia, terlebih sebagai orang yang beriman, itu ternyata at-ta'allum ahammu minal akli wasyurbi wannaw. Makan itu, belajar itu lebih penting daripada makan, minum, dan tidur. Memang makan dan minum dan tidur itu penting juga untuk kehidupan. Memang penting. Tetapi sesungguhnya ilmu lebih penting. Kalau kita hidup ini hanya makan dan minum dan tidur saja, maka itu baru level binatang. Kita itu bisa naik dari level binatang kalau kita itu belajar untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita di madrasahnya, yaitu Ramadan, itu kita ditunjukkan oleh Allah bahwa di bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah karena diturunkannya Al-Quran. Apa artinya? Berarti kegiatan kita selama di bulan Ramadan itu yang paling utama adalah mempelajari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan akan petunjuk itu, dan Furqan sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan hendaknya berpuasa. Tahan untuk makan dan minum. Untuk apa? Untuk banyak membaca Al-Quran. Al-Quran tentu bukan sekedar dibaca. Dibaca untuk dipelajari, dikaji, sehingga mendapatkan petunjuk, sehingga mendapatkan penjelasan, sehingga mendapatkan furqan, pembeda. Karena bahaya, hidup di dunia ini hanya sekali. Enggak ada siaran tunda, enggak ada siaran ulang. Hidup di dunia ini hanya sekali. Salah ya sudah, enggak bisa diulang. Ya, kan? Bahkan ya kita sebagai anak-anak saja enggak bisa ngulang di dunia ini. Maka kalau kita sampai salah karena kita tidak bisa mengambil furqan, pembeda, lalu kemudian kita terpleset ikut jalan ke neraka, maka enggak bisa diulang. Kita keliru, maka enggak bisa diulang. Karena hidup itu hanya sekarang. Itulah pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu untuk anak-anak yang bernama sebagai anak-anak Adam. Anak-anak Adam ini enggak ada artinya kalau tidak belajar. Dan memang Adam sendiri diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat dan semua makhluk yang ada saat itu karena Adam mau belajar. Kan diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarin nama-nama semuanya. Dan kemudian ternyata Nabi Adam belajar dan akhirnya tahu semuanya. Sampai malaikat pun kalah. Dan karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam itu. Hormat. Apa artinya? Yang layak dihormati memang orang yang berilmu. Yang jahil tidak. Karena memang manusia itu kalau jahil itu lebih buruk daripada jahilnya binatang. Binatang itu kalau jahil masih wajar-wajar. Tapi kalau manusia itu jahil, ulaika kal an'am bal hum adall. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan pelajaran bahwa belajar ini enggak boleh pernah berhenti. Meskipun Ramadan sudah berlalu, belajar masih tetap. Belajar ini enggak ada batasnya.
sampai nanti kita meninggal dunia baru selesai belajar itu. Dan tentu kita diingatkan sebaik-baik yang kita pelajari dan kita ajarkan adalah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Tentu Al-Qur'an bukan sekedar dipelajari dan diajarkan, tapi intinya adalah diamalkan. Oleh karena itu juga pesannya Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, hendaknya kita pastikan anak-anak kita itu belajar. Anak-anak kita itu menuntut ilmu. Anak-anak kita itu ya terdidik. Kalau kita bisa mendidik sendiri ya silakan. Tapi kalau enggak bisa mendidik sendiri ya silakan untuk dimasukkan di lembaga pendidikan. Dan memang tradisinya itu rata-rata orang tua itu sulit untuk mendidik secara langsung atau sendiri. Iya, dalam batas-batas tertentu ya, ibunya bapaknya mendidik. Tapi setelah itu pasti akan disuruh kesana. Dan begitu para ulama terdahulu dikirim kesana untuk belajar, dikirim kesana, begitu. Dan memang belajar itu sama dengan perjuangan berat. Oleh karena itu kalau kita mendengar belajar itu berat, ada ini dan itu, memang begitu. Itulah ujian dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak bisa dengan santai, tapi menuntut ilmu itu memang harus dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Bahkan perjalanan yang kadang jauh, berpisah dengan orang tua, kadang kemudian sulit makan, sulit minum dan seterusnya. Itulah tabiat daripada belajar. Karena itu hendaknya pastikan kita meninggalkan anak-anak itu anak-anak yang berilmu. Untuk uang, untuk harta itu bisa belakangan, dia sendiri nanti bisa mencari harta itu ketika dia punya ilmu. Karena manusia ini sebenarnya lemah. Manusia ini kan sebenarnya lemah. Tapi ternyata dengan ilmu manusia itu bisa seakan-akan bisa membuat apa saja dengan ilmu. Ya, buat kipas angin ini kan sulit kalau kita pikir. Tapi dengan oleh yang punya ilmu itu kan begitu saja selesai. Bikin lampu itu ya kalau kita pikir mungkin kan sulit. Tapi bagi yang punya ilmu gampang. BJ Habibie itu buat pesawat ya gampang saja. Ya, kita buat pesawatan ya susah. Kenapa? Ilmu. Dan inilah manusia. Manusia itu luar biasa. Dengan ilmu itu bisa membuat apa saja. Seakan-akan begitu. Dan itulah dasarnya anugerah Allah kepada manusia berupa ilmu itu. Maka sebenarnya ilmu itu adalah ahammu minat dunya wa ma fiha. Ilmu itu lebih berharga, lebih penting daripada dunia dan sisi. Dan karena itu Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu mau dunia, maka kamu hendaknya nyari ilmu. Kalau kamu mau akhirat, maka hendaknya itu juga dengan ilmu. Dunia saja kita ingin raih harus dengan ilmu, apalagi nanti surga dan akhirat. Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa ilmu? Karena semuanya membutuhkan ilmu. Dan sekali lagi, tidak ada ilmu yang lebih penting dan lebih berharga daripada ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul memang rata-rata tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas dan perak, tapi para nabi dan para rasul itu mewariskan ilmu. Innama warasul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para nabi itu mewariskan ilmu, dan siapa yang mendapatkannya maka dia mendapatkan bagian yang sangat besar. Yang ketiga, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa ar-ruhu ahammu minal jasad. Ruh itu lebih penting daripada jasmani. Memang jasmani kita penting, tapi yang lebih terpenting adalah ruh. Kenapa? Karena ruh itulah hakikat kita. Jasmani ini rangka. Memang betul harus kita berikan kebutuhannya, yaitu makan dan minum. Tapi ternyata dengan puasa jasmani ini kita tahan untuk tidak makan dan tidak minum, enggak apa-apa.
bahkan bisa terjadi sehat. Untuk apa? Untuk lebih menguatkan ruh ini. Dikuatkan kemana? Disehatkan agar betul-betul intens berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena roh ini nanti yang dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah kan bukan jasmani. Wahai tubuh ini, wahai bini, kan tidak. Tapi yang dipanggil oleh Allah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, jiwa yang tenang. Yang dipanggil bukan badan yang sehat, bukan. Karena hampir orang, semua orang itu kalau meninggal dunia ya memang karena jasmaninya sudah berhenti, jasmaninya sakit. Nah itu tidak ada masalah. Karena bukan itu yang dipanggil nanti, bukan jasmaninya. Ibu-ibu, nenek-nenek, gimana? Umur 20 semua ya? Bukan. Yang masih muda semua. Tenang, tidak ada masalah. Jasmani ini ditinggal. Maka jasmani boleh tua. Jasmani boleh tua. Dan memang pasti tua. Pasti tua. Jasmani kita boleh sakit. Kaki kita bisa saja linu. Bisa saja enggak bisa diangkat lagi, enggak bisa gerak lagi, enggak apa-apa itu. Tapi untuk roh atau jiwa enggak boleh tua. Jiwa enggak boleh tua. Iya. Jiwa tidak boleh tua, roh tidak boleh tua, roh tidak boleh sakit, enggak boleh sakit. Iya. Roh harus tetap sehat. Bahkan kita ketika meninggal dunia itu adalah hendaknya roh paling sehat. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Jasmaninya sakit, tapi rohnya tetap. La ilaha illallah. Sehingga dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka kita lihat, kita saksikan ada orang itu yang meninggal dunia tenang. Senyum dia. Meskipun sakit, tapi tenang. Ada yang sujud, ada yang salat. Katakanlah juga yang berbaring di rumah sakit, dia tenang. Karena apa? Roh ini yang penting. Roh ini tenang. Kenapa tenang? Karena terisi dengan iman, terisi dengan takwa, yang dilandasi dengan ilmu. Orang itu kalau pergi kembali pulang kampung itu asal bawa modal, kan tenang. Tapi kalau nggak bawa modal, gimana bisa tenang? Nah begitulah kita meninggal dunia itu kan mau pulang kampung. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah. Pulang kampung lah, diundang pulang kampung, dikasih tiket kira-kira. Gimana, senang gak? Dikasih tiket dengan perjalanan yang menenangkan. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Kamu dalam kondisi ridho, kamu senang, dan kamu diridhoi, disambut. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku. Ini ada Nabi Muhammad, ini ada orang-orang soleh semuanya. Di gerbong atau di pesawat VIP, isinya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Terbang. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan pernah lupa roh jiwa ini. Kita ini sering keliru. Yang kita banyak perhatikan jasmani. Ya kan? Dikit-dikit ngaca. Dikit-dikit bedak. Dikit-dikit makan. Ya kan? Dikit-dikit minum. Sedikit-sedikit minum. Ya kan? Terus makan minum. Kita lupa. Sholat yang 5 kali sehari saja, kita sering lupa. Ya kan? Padahal ini adalah kebutuhan yang utama untuk mengisi rohani kita. Di sini, maka kita diingatkan dengan puasa, ingat rohmu. Siap enggak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, berikutnya Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini berapa? Ini 4. Yang 4, kita diajarkan bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih penting daripada dunia. Memang dunia penting,
Tapi dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah tempat yang pasti kita tinggalkan. Sedang akhirat, itulah yang pasti kita tuju. Aneh, orang itu kalau hanya bersenang-senang di dunia, mengumpulkan segala sesuatu untuk dunia, padahal itu ditinggal. Seharusnya silakan untuk bekerja, silakan untuk beramal, dan silakan kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, tapi bukan ditinggal, untuk dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita lakukan di dunia, itulah yang nanti kita petik di akhirat. Dan tidak ada yang tertukar. Tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang itu bukan amal kita. Dan tidak mungkin amal kita diambil oleh orang lain. Dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang pasti. Maka Nabi mengingatkan, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadi kamu di dunia ini seperti orang asing saja. Aw abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang nyebrang jalan. Maka jangan tunggu-tunggu. Jika kamu di waktu pagi segera beramal, jangan tunggu nanti waktu sore. Kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu nanti besok pagi saja, tapi segera beramal, karena kita belum tentu sampai di waktu pagi. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semoga kita betul-betul mendapatkan karunia, rahmat, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar kita nanti pada akhirnya dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam kondisi kamu ridha dan juga kamu diridha. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Terima kasih.